Halo Pisces, selamat datang di Frini Motolot channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Pisces. Pisces, uh, hari ini adalah tentang bagaimana perasaan dia ke kamu. Ya, sebenarnya ini lebih luas ya bagi yang uh, udah punya pacar bisa dilihat uh, bagaimana perasaan dia ke kamu. Bagi yang gebet menggebet, singles ya juga bisa dilihat dong perasaannya dia ke kamu ya tapi aku ingatkan ini adalah tetap pembacaan umum ya jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok pastinya kalau mau lebih detail disarankan ke personal reading ya dimana nomornya banyak lewat love list dan aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu ya tetap bijak dalam mengambil langkah apapun Oke okay, Pisces ya ini aku pakai uh, Deck baru ya dari Sasurabe Sasurabito tarot ya ini aku belum buat flip through tadinya mau buat unboxing tapi akunya waktu itu lagi sakit ya jadi belum sempet buat uh, Flip through maupun unboxingnya nah tentang perasaannya dia ke kamu ada Wheel of Fortune, The Hangman, ada The Full Reverse, ada empat koin. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke okay ya Pisces. Sepertinya si dia ini sebenarnya kalau yang aku lihat ya bahwa sebenarnya sebenarnya dia ingin loh untuk bagi yang gebet menggebet ya ingin jadian sama kamu, ingin melangkah ke kamu sama bagi yang pacaran juga aku rasa ya seperti itu. Intinya sih, dia sayang sama kamu, seperti digambarkan 4 koin, dia sepertinya suka sama kamu. He is or she is into you lah, seperti itu ya. Kalau sedang gebet menggebet, cuma dia belum bisa melangkah, uh, selangkah lebih maju ke kamu, seperti digambarkan the fool-nya terbalik. Seperti itu ya. Oke. Oke, oke, coba aku tarik klarifikasi ya, love please. Kenapa dia belum bisa uh, seperti uh, ngelangkah ke kamu gitu loh kalau aku lihat. Oops. Ada Nairo Pentacle ya. Oke. Okay. Page of One. Oke. Okay. Hero Pentacle. 8 coin. Ada Judgment. Oke okay, lovelies ya sepertinya sih aku lihatnya untuk sebagian kasus ya sepertinya dia lagi uh, fokus ya untuk fokus ke studi kalau aku lihat fokus ke karir seperti digambarkan 8 koin ya dan sepertinya ada keluruhan di karir di uh, Keuangannya dia, kalau aku lihatnya seperti itu, ya. Gitu, oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Sepertinya dia merasa akhir-akhir ini kehidupannya dia tidak... Tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya. Seperti juga kalau aku lihat, ya. Ada di back of the ini ada The Moon, oke. Okay. Yang aku sih rasa, ya... Uh, Hal ini tuh di luar kendalinya dia. Hal ini tuh di luar kendali dia untuk bisa memperbaikinya. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Nunggu, seperti digambarkan hangman ini. Nunggu, nunggu suatu saat yang tepat, dimana ketika keadaannya baik-baik saja. Sepertinya sih langkah dia ke kamu juga akan semakin eh, jelas ya. Kalau aku lihat, seperti digambarkan judgment ini, ini yang dia inginkan. Suatu kehangatan antara kamu dan dia. Seperti juga digambarkan tadi ada The Wheel of Fortune. Gitu. Dia sih merasa ya, namanya The Wheel of Fortune. Ada suatu lingkaran kehidupan, roda kehidupan di mana ketika di bawah kita me mengambil suatu hikmah, mengambil pembelajaran berjuang untuk survive, berjuang untuk kembali bisa mendapatkan kenyamanan yang sempat hilang. Semuanya tidak ada yang sia-sia, ya seperti itu kalau aku lihat Coba aku tarik klarifikasi lagi ya, lovelies. Untuk outkannya ke depan seperti apa sih? Antara kamu dan dia. Ada 8 pedang ya. Oke. 6 pedang terbalik. Oke, okay. ada tujuh pedang. Hmm, Oke, okay. ada tiga piala. Oke, okay, love, please. Sepertinya sih kalau aku lihat di sini ya, eh, ada sesuatu terjadi pernah antara kamu sama dia, ya, seperti itu. Ini bisa sudah berlalu kejadiannya, atau bisa saja baru-baru ini terjadi, ya. Ada sesuatu terjadi antara kamu dan dia. Si dia sepertinya seperti digambarkan tujuh pedang, seperti digambarkan tiga piala ini. Aku rasa ya uh, ini energi bisa bolak-balik ya Loveless. Bisa dimungkinkan si dia punya orang ketiga atau kamu ada orang ketiga ya seperti itu dan sepertinya ke, apa sih namanya kehidupan kalian ini jadi sesak gitu loh kehidupan kalian ini berdesakan gitu loh ya karena relationship hanya butuh dua orang tiga orang udah terlalu sesak sesak banget malah ya seperti itu dua adalah angka yang perfect untuk suatu relationship aku rasa ya sehingga apa yang terjadi sepertinya outcome-nya enggak bagus-bagus banget ya maksudnya bukan enggak bagus banget ini bisa saja ini adalah membukakan pintu untukmu ya Pintu untukmu untuk suatu kesempatan baru, suatu cinta sejati yang dimungkinkan belum datang ke ke, ke arahmu ya. Aku rasa sih seperti itu gitu. Di mana di sini aku lihat bisa saja ini ada satu pembelajaran di mana kamu harus lebih bisa bernafas ya, seperti digambarkan enam pedang. Ini kalau aku pakai deck ini sepertinya kayak orangnya mencoba untuk bernafas ya aku rasa dan ini yang kamu coba lakukan rasa sesak gitu loh kalau aku lihat dari relationship ini tapi eh, yang tadi aku mau lihat adalah perasaannya si dia perasaannya si dia sih sepertinya jadinya nggak enak hati sama kamu kalau aku lihat ya masih ingin munyain kamu gitu loh pengen masih pengen ada kamu di hatinya. Berarti the wheel of fortune yang tadi aku lihat ya seperti itu bisa dimungkinkan dia akhirnya fokus ke dia. Yang aku rasa juga dia fokus ke finansial kalau aku lihat ya seperti itu. Coba sekarang aku akan buka apa sih sebenarnya yang ingin dia sampaikan ke kamu ya. keputusan dan langkah sekali lagi diserahkan ke kamu ya karena aku rasa di sini sepertinya dia juga serba salah kamu juga serba salah ya seperti itu I want to tell you how how I feel you and I were too young I know I messed up everything dia merasa dia emang udah Keluar dari jalur ya. Dia merasa dia udah kebanget. Uh, apa sih? Ya. Ka, sepertinya. Udah ngacok gitu loh. Ya. Udah menghancurkan relationship yang dulu kamu punya. Dia Kamu punya. Dulu tuh kamu ingin melangkah ke arah sesuatu yang jauh lebih. Baik. Ya. Sesuatu yang lebih serius. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan. Sepertinya ada sesuatu terjadi. Tapi apapun itu. Tuhan. Uh, semesta. Menunjukkan topeng dia sebenarnya uh, menunjukkan siapa dirinya seperti itu ya. Walaupun aku rasa sepertinya keadaan sekarang agak nggak uh, kondusif antara kamu dan dia dan dia ingin mengatakan bahwa dia sebenarnya suka, masih suka, masih sayang, masih ingin memiliki kamu. Dia merasa kemarin-kemarin itu ya masih terlalu apa ya kayak you and I were So yang ini aku terjemahkan secara bebas jadi waktu itu mungkin ikatan kalian belum terasa kuat banget. Ya, jadi mungkin dia coba-coba atau gimana gitu ya dan ternyata dia merasa setelah setelah kamu seperti mundur atau agak menjauh dia merasakan bahwa ikatan kalian kuat, bahwa ikatan kalian eh dia merasa menyayangkan aja kalau kamu mundur kayak gitu ya tapi apapun ini apapun itu maksud aku ini semua dikembalikan kepadamu ya karena hal ini adalah hal tentang trust tentang kepercayaan semua dikembalikan kepadamu ya tapi apapun itu yang aku tangkap di sini tentang perasaan dia ya, perasaan masih sayang masih ingin memiliki kamu oke makasih banyak ya Pisces sudah nonton jangan lupa kasih aku like jangan lupa juga subscribe channel aku Vini Mutarot bye